Harapan mak dengan ayah kita untuk sampai ke Thailand ini mereka rasa sangat sangat besar. Jadi untuk mak dan abah, persembahan untuk malam Thailand ini adalah persembahan yang buatkan family kita bangga dengan kita. Fika. Melaksanakan tugasan solo beliau. Dan saya nak ingatkan penonton-penonton di rumah dan juga di auditorium yang Feka masih lagi berentak untuk bergelar bintang paling popular malam ni. Di mana undian terletak 100% di tangan anda, penonton-penonton di rumah dan juga di auditorium. Jangan lupa pergi ke Instagram Viboran TV RTM, pilih profil Feka dan tekan butang like. Yang like tu sekali je lah boleh. Bila like dia merah, tak boleh like lagi. Share kepada semua rakan-rakan untuk menobatkan beliau sebagai bintang paling popular. Dan seterusnya, untuk menjadi bintang RTM, tugas juri-juri kat bawah. Baiklah, sekarang ni kita terus saja dengarkan komen kita yang pertama dari Datuk Syafina. Selamat, Datuk Syafina. Tok Nas. Ya. Yeah. Besarnya bunga Tok Nas kat bawah tu. Yeah. Bunga nak kasih pada Feka. Ya. Yeah. Okey, keistimewaan lagu ini adalah lirik dia satu. Dan melodinya yang boleh berdiri sendiri. Tanpa arrangement yang canggih pun kita dapat hayati melodi dia ya, dan lirik dia. Dan
yang paling penting pada ketika menyanyikan lagu ini adalah mainan emosinya. Ya, jadi dynamic sangat penting. Saya juga rasa tidak perlu dengan ad-libs yang over the top. Ya, akan mengganggu keindahan melodi lagu ini. Dan juga pemilihan riffs dan runs perlu bertepatan agar ia dapat mencantikkan lagu ini. Ya, jadi adakah Feka melakukan perkara-perkara yang sepatutnya? Feka rasa ya. Itu budak usi belajar muzik kan? Ya ke tidak? Saya tahu daripada Viti tadi, Feka melalui hari yang sangat sukar minggu lalu, ya. Saya ucapkan takziah pada Feka dan keluarga. Tapi saya mendengar jeritan batin Feka hari ini. Dan saya rasa persembahan ini adalah persembahan terbaik Feka selama 7 minggu. Tanya. Now you focus on your duet. Alright? Siapa-siapa pun boleh menang. Tidak semestinya anda yang terendah minggu lepas, anda juga terendah minggu ini. So, fight. Keep fighting. Alright? Terima kasih ucapkan kepada Dato' Syafiqah. Selamat di atas komen yang cukup memberangsangkan dan menunjukkan kepada peserta kita yang pertama, Feka. Dan Feka, bila dengar kan, juri kata persembahan malam ini merupakan persembahan yang terbaik sepanjang berada dalam bintang ATM ini. Tentunya rasa lega sekali kan? Alhamdulillah. Tapi jangan lega lagi sebab ada satu lagi cabaran yang menanti anda. Dan kepada rumah sekiranya anda ada komen atau cadangan, jangan lupa untuk follow kami dan juga like dekat Facebook, Instagram dan juga TikTok Hiburan TV RTM. Dan juga pergilah ke aplikasi X Hib TV RTM. Boleh luahkan segala pendapat anda, komen-komen anda. Boleh jadi juri juga dekat rumah. Sertakan tanda pagar ini baru bintang dan juga bintang RTM. Dan untuk itu kita berikan tepukan untuk Feka. Selesai sudah.